Tuhan menyatakan namanya kepada Musa. Keluaran 3 ayat 11-15. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus ku jawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah aku telah mengutus aku kepadamu.'" Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Keluaran 6 ayat 1-2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri."